it is our job. My name is Rosma and Aulia Ulfa Hasibuan. Kami dari semester 1 MPI. Verb adalah kata keterangan biasanya digunakan untuk menerapkan verb. Ya, kata kerja, subjektif, kata sifat atau domina, kata benda. Verb memberikan informasi atau menerapkan lebih detail lagi mengenai kelas kata lain atau dirinya sendiri. Adverb biasa terletak di depan, belakang atau perpisahan dan kalimat. Jenis adverb dengan contohnya. Adverb of frequency. Adverb of frequency adalah jenis adverb yang digunakan untuk menyatakan seberapa sering suatu kejadian berlangsung. Adverb of frequency antara lain always, selalu, usually, biasanya, often, sering, sometimes, kadang-kadang, every, setiap, seldom, jarang. Example 1. My father is usually at home on Sunday. Ayahku biasanya berada di rumah di hari Minggu. 2. My mother is not always at home in the morning. Ibuku tidak selalu berada di rumah di pagi hari. 3. Are you always in your aunt's house on Sunday? Apakah kamu selalu berada di rumah bibimu di hari Minggu? Adverb of time. Adverb of time ini digunakan sebagai kata bantu yang memperjelas tentang waktu. Adverb jenis ini sering muncul sebagai bentuk keterangan waktu, seperti now atau sekarang, tomorrow atau besok, soon atau segera, last night atau malam lalu, next moon atau bulan depan, atau next Sunday atau minggu depan, since yesterday atau sejak kemarin. Example 1. I woke up this morning. Aku bangun pagi ini. 2. I will go to the supermarket tomorrow. Saya akan pergi ke pasar besok. 3. Andy was going to Africa yesterday. Andy sudah pergi ke Afrika kemarin. Adverb of place. Adverb of place merupakan adverb yang menyatakan tempat terjadinya suatu kegiatan atau peristiwa. Adverb ini digunakan untuk menjawab pertanyaan where atau di mana. Adverb of place memiliki beberapa fungsi, yaitu menunjukkan location atau tempat terjadinya suatu peristiwa. Contoh, here atau di sini, there di sana, outside di luar, inside di dalam. Contoh, menunjukkan direction atau arah dari suatu pergerakan. North, utara, south, selatan. Menunjukkan distance atau jarak dari suatu lokasi, contohnya close atau tutup, dan away atau jauh. Example 1. Just go away. Pergilah. 2. Please put down that book here. Tolong letakkan buku itu di sini. 3. Oh, there you are. Sitting still lonely. Oh, kamu di sana masih duduk sendirian. Of degree. Adverb of degree adalah adverb yang digunakan untuk menyatakan seberapa jauh tingkat atau intensitas sewaktu peristiwa atau kegiatan. Adverb yang termasuk dalam adverb ini adalah almost, hampir, very, sangat banyak. Itu juga just, hanya, barely, tidak banyak, absolutely, sangat banyak, but,
sebagian. Dah. Example. This pay. Example. This pay painting is very beautiful and beautiful and ini sangat indah dan unik. This cake is this cat sudah kita jelas. It's nice. Apanya? Now. Kue ini sangat enak. I can barely hear your voice from the distance. Aku hampir tidak bisa mendengar suaramu dari kejauhan. Of manner. Adverb of manner merupakan kata keterangan yang menjelaskan bagaimana suatu peristiwa terjadi atau dilakukan. Adverb ini menjelaskan bagaimana suatu peristiwa terjadi atau dilakukan. Adverb ini menjawab pertanyaan how. Please drink this cake carefully. Tolong bawa kue ini dengan hati-hati. See our drink. To smell sweetly. Dia selalu mencoba tersenyum dengan manis. Tasha sing the song. Tipuli Tasha menyanyikan lagu itu dengan indah. Contoh teks tentang education. For many years termasuk ke dalam IBEP jenis IBEP of TEM. Very successful termasuk dalam IBEP jenis IBEP degree. Strikingly termasuk dalam IBEP jenis IBEP of manner. Dalam program ini tidak ada IBEP. Highly termasuk dalam adverb jenis adverb of manner. Only termasuk dalam adverb jenis adverb of degree. And very carefully termasuk dalam adverb jenis adverb of degree. In some case termasuk ke dalam adverb jenis adverb of degree. Especially termasuk dalam adverb jenis adverb of manner.